Prima Asti. Hai ayah. Hai ibu. Ini anakmu yang kau percayakan berada di dunia pendidikan. Terima kasih yang pengorbananmu. Terima kasih buat doamu. Ibu, aku mana lelah dan aku tak tahu bagaimana menahan lapar, dahaga, dan panasnya terik matahari. Demi mempertahankanku berada di tempat ini, akankah aku bisa seperti dirimu? Akankah aku bisa sekuat dirimu yang dipenuhi dengan kesabaran, yang dipenuhi dengan kuat dari tahun ke tahun? Kau sembunyikan setiap kelelahan, kau sembunyikan setiap penderitaan. Terima kasih kan, terima kasih. Terima kasihlah yang patut bisa. Apakah aku takkan bisa berada sini? Maafkan diriku atas semua paksaan yang kusampaikan kepada diriku. Tongkat dan gelar yang kudapati hari ini semuanya persembahan kepada diriku. Doa dan harapan telah kini terpenuhi. Keberhasilan yang kau ingin telah. Terima kasih ayah, terima kasih ibu, dan untuk kampusku, 4 tahun lamanya engkau menjadikan dalam dunia pendidikan. Kali ini engkau mengangkatku menjadi orang yang diberi. Tahun yang dipenuhi dengan ketakutan, akankah aku bisa melewati semua ketakutan itu? Ya, aku bisa melewati. Terima kasih kampusku, ada begitu banyak ajaran yang kudapati, begitu yang kulewati. Tangga tawa dan amarah dan air mata, semuanya bertambur menjadi satu. Terima kasih. Tak ada yang lebih baik, ada pemberi yang lebih seimbang. Setiap ilmuan adalah pelita, yang kusampaikan adalah. Terima kasih, sabar dan tak berdaya. Tetaplah menebarkan ilmu yang bisa.
tua dan kedua anak kita. Dalam sukacita umur yang ke-15, kue ulang tahun ini memberikan lambang bahwa ada rasa manis, ada rasa pahit, ada sukacita, ada juga kadang sukacita yang kami alami. Tapi kami percaya rasa manis dan rasa pahit yang kami alami selama kurang lebih 15 tahun Tuhan akan terus menuntun kita untuk langkah selanjutnya. Dan mohon bantuan Ibu Warren untuk bisa mengkondisikan karena ada proses ketinuangan. Kami tidak ingin merasakan sendiri rasa manis dan pahit yang ada pada kue ini. Sebagai sindikat akademika, kami akan berbagi rasa dengan Bapak Ibu para perwakilan yang akan kami bacakan. Mohon kesediaan untuk Bapak Ibu yang akan kami bacakan namanya untuk bisa bergabung bersama di depan. Dalam proses penyuapan, yang pertama kami mengundang dengan hormat Bapak Ketua Pembina Yayasan Cerbuana Alor dan Sekretaris. Kami juga mengundang dengan hormat Bapak Ibu Pengurus Pengawas Yayasan untuk bisa berada di depan. Kami juga mengundang dengan hormat Bapak Ketua Pengurus Yayasan dan Sekretaris Pengurus Yayasan. Kami juga mengundang dengan hormat Bapak Urbanus Bela yang berkesempatan hadir pada saat ini. Kami juga mengundang dengan hormat para dosen Bapak yang akan mewakili Komisi Dosen dan Pegawai oleh Ibu yang nama lain Nosa. Kami juga mengundang dengan hormat Ibu Pendeta yang memimpin ibadah kita pada pagi tadi. Kami juga mengundang dengan hormat salah seorang perwakilan calon wisudawan atas nama Al-Bahri Tehi Sarjana Matematika. Dan prosesi penyuapan ini akan langsung disuap oleh Bapak Rektor Universitas Tribhuwana Alor.